Halo guys, kembali lagi di channel ADXLang Gamer. So di video kali ini gue bakal buat konten gacha untuk The Spike versi PC. Dan di sini gue udah ngumpulin 467 bola voli ya. Tentunya bola voli ini gue dapetin dari mainkan turnamen. Jadi langsung saja kita bakal masuk ke store guys. Dan di sini kita bisa pilih dari pilihan gacha ya. Di sini ada 80, ada 50 ya. Dan kalau kalian pilih yang 80 itu bakal spesifik ke role-nya. Kalau misalnya 50 itu untuk roll bakalan random ya teman-teman. Jadi langsung saja kita bakal gacha untuk yang pertama. Ini gue bakal random aja guys di sini. Dan sayang banget kalau misalnya di PC ini kita nggak ada pilihan untuk 10 kali gacha. Jadi kita harus satu-satu ya guys ya. Oke langsung. Oke, okay. Pertama ini gue lumayan hoki dapat yang gold. Ini adalah player yang ranknya A guys ya. Oh, tingginya 202 dan ranknya A+, bagus banget nih guys. Dan tentunya kita bakal jualin untuk rank-rank yang gak terlalu gede ya guys ya. Karena gua di sini juga punya 40 pemain dan untuk jumlah pemain maksimal di game The Spike ini kalian hanya bisa mengumpulkan 100 pemain. Jadi itu bakal mentok dan kalian nggak bisa gacha lagi. Jadi kalian harus mau nggak mau harus jualin juga pemain kalian ya teman-teman. Oke, hoki ya. Walaupun nggak dapet rank S tapi lumayan bagus juga guys. 220, bagus banget. Setter ya, kali ini gantian ke posisi setter dan gua dapet giant player, lumayan bagus juga. Oke, kita skip aja kalau misalnya udah putih-putih kayak gini, skip aja ya teman-teman. Oh, putih lagi. Oke lah ya, nggak usah terlalu luh juga dikasih player yang walaupun ranknya nggak terlalu bagus karena gue juga udah cukup banyak untuk rank S-nya. Jadi syukuri aja dulu guys. Teori apa lagi nih guys? Teori gacha pakai hidung gue udah pernah. Sekarang teori nyari bug kah? Oke, bagus ya ini ranknya. Oke, good. Sayang banget ya kalau misalnya di versi PC ini nggak ada bug iklan guys. Andai aja bisa kan, lumayan bagus tuh. Oke, masih putih teman-teman. C plus dong, ranknya C plus. Oke, kita bakal jualin. Tapi kita habisin dulu bola volinya guys. Lagi dua ya, lagi dua bola voli masih. Dua pemain maksudnya, bukan dua bola voli. Oke, rank B lagi satu guys. Kurang hoki. Oke, gue bakal jualin nih. Teori jual pemain ya guys ya. Tapi untuk itu gue bakal set dulu, bakal di filter sesuai dengan rank biar gue nggak salah jual pemain ya. Oke, ini A+, di semua posisi pastikan udah ada A+-nya ya. Oke, dari sini mungkin ya, dari A ini guys. Lanjut, kita bakal jual. Ini dia. Di posisi wing spiker juga lumayan banyak. Oke, kita udah dapat 100-an guys, 100 bola volley. Nice. 148. Oke, biar kita bisa genep 3 kali gacha, kita jual lagi satu ya, 160. Jadi kita bisa atau mungkin 180 kali biar bagus. 180 ya, ini 188. Jadi kita bisa, belum deng, 8 kali 3 24 ya. Lemah banget perkalian gue ya. Oke, ini kita bisa gacha 8 kali di 80 bola voli guys. Apa? Iya bener dah, 80 gak. Kok gue jadi ngeblank sih. Oke, di sini hapusnya di mana nih, remove 19 player yang bakal gue jual ya. Oasis dijual, kasihan ya. Jangan Oasis dijual guys. 19 player ya guys ya. Langsung saja kita jual. Dapat 30.000 bola volley. Harusnya koin gue udah 1 juta nih. Rare player, oke, kita yes aja. Walaupun note-nya 30.000 tapi kita dapat sekitaran 600 ya, 600 koin guys. 600.000 maksudnya, sorry. 600.000 lumayan juga ya. 600 atau 500 lah pokoknya segitu guys.
Oke, langsung saja kita bakal coba. Tapi dari store ya, jangan dari sini. Kayaknya kurang hoki kalau misalnya dari sana. Oke, langsung aja kita di Wing Spiker ya, guys ya. Wing Spiker. Oke. Nice. Gua dapat A minus min Q. Min Q udah berapa kali gua jual ya, guys ya. Oke, skip. 230. Padar. Gua kangen sama player ini sih. Di mobile gua dapat pemain wing spiker pertama gitu. Gua adalah padar ya. Mantep banget. Kangen banget gua ya. Eh bukan, yang 80 ya. 80 guys. Nah, dari tadi gold terus ya. Hoki juga gua ini hari ini. Bagus, bagus. Bagus. Oh, bisa sekali lagi di 50 guys. 50 ya. Oke, skip. Nice. Dan tersisa cuma 5 bola volley. Waduh. Oke, sekitaran 500 ya. 500 atau 600 lah kita gacha tadi, guys. Oke, teman-teman, jadi itu tadi ya video konten gacha gua kali ini, dan gua cukup puas juga karena ranknya bagus-bagus yang gua dapat. Tentunya nanti gua bisa jual lagi untuk mendapatkan rank S yang gua belum punya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman yang ada pengalaman gacha, kalian bisa tuliskan di kolom komentar pengalaman kalian ya, seberapa hoki kah kalian. Dan tentunya gue berterima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin video ini. Jangan lupa juga kasih like-nya guys, agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan see you in the next video. Goodbye.